apa yang aku baca, ha, ya je kan. Pakai spek mata ala-ala nak aku feeling sikit, tentang dah lama tinggal zaman sekolah apa semua kan. So kita buat video pasal back to school haul. Yay. Hai semua, jangan lupa subscribe tau. Okay, hai semua, anda bersama saya di channel Ras Vlog. Okay, hari ni kita buat video pasal haul back to school. Aduh, meh, aduh. Back to school, okay. Semestinya haul ni aku pilih Eco Shop. So, semua mesti tahu barang ni memang murah, RM2.10. Kan, tutup tak? Nanti kita buka balik. Buka balik. Dah. Okey, barang ni memang murah, RM2 sekupang. Lepas tu, barang-barang dia pun cantik. So, ikutkan kalau boleh semua aku nak pilih satu tema, tapi disebabkan ada yang setengah item tu dia tak ada yang tema tu, jadi aku terpaksa ambil yang lain sikitlah. So, kita tengok first item. Okey, first item yang memang aku tak boleh nak lepaskan mata aku ni, kan? Cantik. Wah, unicorn weh, cantik kot. Okey. Okey, so dia tulis believe in miracle. So unicorn ni ha tengah makan donat. Boleh. Comel kan. So buku dia warna pink lagi. Disebabkan back to school then this year coming new year lah. So Aisyah dah nak masuk ni. Tadi kau kan nak masuk pasti. So aku beli barang-barang ni mostly banyak untuk dia lah. Ada juga untuk aku, tapi sikit je lah. Dah dia nak sekolah, so kita beli barang-barang untuk dia pergi sekolah. So yang ni, ini exercise book. So dia punya ni daripada Creative. So yang aku beli bahan-bahan haul ni banyaknya diproduce daripada Creative. Alright, so tengok dia punya ni, dia macam kasar sikit kan, tapi cantik lah. Dalam ni biasa. So bolehlah nanti anak aku menulis ABC ke apa ke. Lama dia tak pakai. Okay, next item. Jadi cantik. Apa? Cantik, unicorn juga. Tak apa, unicorn juga. And then color pink. Aisyah ni dia memang suka color pink. Dia memang suka color pink. Anything yang dia nak beli mesti dia minta color pink. Kan, color pink kan, comel sangat kan. Color pink, even kadang kalau aku masak kek pun dia boleh tanya warna pink ke apa. Hai, jenuh. Cantik, comel dia. So pilih unicorn juga. Magic. Magic. Comel sangat. Okay. Kalau harga RM2 sepang, okey lah kan. Baloi. So, next yang aku beli yang ada tema unicorn is this one. Comel tak weh? Comel sangat ni. Ha, nampak tak? Fancy eraser daripada Creati. So dia ada unicorn, ada apa ni? Langi. Langi bintang, diamond, cactus, ni flamingo, nenas dengan apa ni? Apa ni? Tembikai. Ha, so comel sangat kan. Kenapalah time aku sekolah dulu tak ada benda-benda macam ni. Geram je tengok. Cantik. Yang item-item lain ni dia tak ada yang unicorn punya. Aku punya lah aku cari kan, tapi dah tak ada kan. So tak apalah. Then next aku beli. Tadang. Ni set pencil dengan gerimik. Eraser. So dia ada dua set, warna pink dengan hijau. Dalam plastik ada plastik lagi. So satu set ni dia buat. Okay. So yang ni dia bear. Aku ambil yang comel-comel sikit lah aku ambil kan. Sebab nak bagi pun anak pakai kan, mesti lah dia comel-comel. Ke pencil sharpener.
sekali pemadam dia sekali. So RM2 sekupah dapat 2 set ni kepala kan. Then next, teng-teng, highlighter. Highlighter ni saya tak boleh lepas ni. Kalau aku dulu pun, kalau time aku sekolah, time study kan, mesti kena ada highlighter ni. Sebab kalau kita buat nota kan, kita akan highlight something yang macam penting kan. So Aisyah ni just beli untuk dia explore je lah, untuk dia guna-guna. Okay, so dalam ni ada empat batang. So ada warna pink, orange, kuning dengan hijau. Dulu memang aku suka beli yang jenis yang macam ni, comel. So ini pun sama daripada Creati. Okay, next daripada Creati juga, this one. Okay, this is sticky note kan. Sticky note ni comel sangat. Dia ada yang macam ni. So dia ada 5 colour, bentuk love dengan bentuk macam pagar ni kan. Yang ni kalau nak apa, kita nak tandakan dekat buku kan, yang kita dah baca tu. Ni nak buat nota kecil ke, ni nak buat nota kecil ke, nak tampak mana-mana boleh lah. Hey, ingatnya zaman sekolah dulu memang suka sangat buat nota. Kalau untuk Aisyah macam biasa juga, untuk dia just explore, tulis kat mana-mana kan. Comel. Aku ambil ni sebab comel sangat. Dulu mana ada macam ni. Just ada pensel yang apa tu, yang color biasa tu dalam kotak kan. So yang ni dia letak dalam ni ha, yang macam botol tapi plastik. Dia letak ni. Lepas tu dalam dia pula color macam-macam. Tengok pensel dia cantik kan. Dia ada warna pink, warna biru ke hijau ni, warna hijau, turquoise lah. Tu warna kuning. Dia comel sangat tau. Dia letak dalam ni ha, tengok. So dalam ni ada 12 batang. 12 batang. Tengok cantik kan. Dia punya asal pun panjang. Tengok ha. Ni kalau Aisyah guna ni mau patah selalu ni. Sebab dia punya ni tajam sangat. Okay, tengok comel sangat. So kalau beli satu ni RM2 sekupang, nak bagi hadiah ke orang pun boleh ni ha. Just beli satu bekas ni bagi hadiah. Color pencil, okay. So, color pencil ni kalau dia nak lukis, dia nak color apa-apa kan. So dia nak color apa-apa, bolehlah guna color pencil ni ha. Sebelum ni aku tak pernah guna pun color pencil yang macam ni, yang brand ni. So kita tengoklah nanti color dia macam mana. Tapi aku beli, aku ambil ni sebab dia punya kotak pun cantik kan. Tak payah cakap budak-budak yang apa ni, terpikat. Aku pun terpikat sebab cantik sangat kotak dia kan. Kotak dia. So dia tulis lah, dia ada 12 batang pensel. Lepas tu dia ada color apa, dark blue, purple, sea blue, benda-benda yang biasa tu kan. Tak ada color yang biasa tu. Nah, comel sangat. Next one is this one. Okay, yang ni file bag. Senang lah kan, dia nak letak barang apa-apa. So aku pilih corak ni, corak yang berdaun-daun, ada pupadot ni. So yang penting sekali warna pink lah. Warna pink. So ni cantik kan. Yang lain, corak lain ada, tapi macam tak open nak comel. So dah beli kat Aisyah, mesti ni kena comel-comel belakang. Okay, so ni senang kalau dia nak buat buku ke apa ke, ataupun dia nak nak arrange dia punya stationery dalam ni. Senang, boleh bubur dalam ni terus kan. Tak adalah bersepah dalam beg tu ha. Okay, next one yang aku beli is, aduh. Ni ha, buku exercise daripada Creati juga. So buku exercise ni ada 5 keping, 5 buah buku kan. 5 buah buku. Buku ni aku beli sebab nak buat exercise dengan Aisyah. Nak bagi dia tulis ABC 1-2-3 tu kan. Dan nak sekolah ni mestilah kena apa, kena menulis dia kerjanya. So ni ha, ni buku macam kena tengok dulu kan, dan sekolah tu. Buku exercise dalam dia macam biasa. Ya, jalur-jalur ni.
masalah jalur ni. So boleh lah nak suruh dia buat latihan nulis. Itu sangat berbaloi sebab RM2 sekutang dia boleh dapat 5 keping, 5 buah. Next aku beli this one. Yang ni daripada Faster pula. Pen. Pen ni sama ada nak bagi dekat Aisyah ataupun aku yang guna. Aku pun sekarang suka juga buat note. Note pasal rumah je lah kan. Pasal benda-benda barang rumah ke apa ke. So dia punya ni sangat cantik sebab dia punya penutup ni ada bling-bling. So yang ni warna biru, warna merah, warna hitam and warna merah. Yang ni lain sikit je ni dia. Yang ni yang sama. So yang ni yang lain sikit. But still okay, RM2 sekupang kan, mana nak dapat. Cantik sangat. Alright, last but not least, yang ni untuk aku sebenarnya. Dah beli, alang-alang beli, tercampur sekali. Fun. Yang ni stiker diamond. So yang ni aku nak buat ni, nak buat untuk apa? Untuk dekoratif punya ni, yang DIY punya tu. So aku beli sekali, takpelah aku letak je kat sini sekali. So dia tu, tak tahulah dia ada apa-apa. Tapi boleh guna dekat macam-macam lah. So home decor, komputer, apa ni? Oh, auto beauty. Oh, untuk car ke apa ke, apa-apa je lah. So untuk beautiful, mobile phone. So nak decorate dekat mana-mana boleh saja sebab dia dah memang sekali ini kan. Speaker kan. So kita just lekatkan je. So yang ni aku beli untuk aku buat home decor tu, DIY apa-apa tu, siapa nak beli yang ni. Alright, dah habis dah aku punya haul untuk hari ni. So total semua dalam RM27.30. Mampu. Dalam harga banyak tu bawah RM30. So kita boleh dapat semua barang yang aku beli ni. Okay, so macam mana any suggestion, komen, penambah baikan apa semua, aku boleh komen kat bawah. Jangan lupa subscribe, like this video. Adik. Hey. Like this video. Okay, kita jumpa di next video. Bye. Assalamualaikum. Ha, lagi satu. Siapa yang belum subscribe, tolong subscribe tau. Tolong support aku, tolong like this video and another video lah yang lain tu. Okay, jangan lupa support, jangan lupa tekan butang subscribe sebelah kanan hangpa tu. Okay. Okay, terima kasih sebab menonton. Okay, bye. Assalamualaikum.